I'm gonna love you. Hai hai, balik lagi dengan update berita terbaru seputar sepak bola hari ini. Sebelum video dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda lonceng ya, supaya sahabat bola dapat mengetahui update bola di lokal atau internasional. Jangan lupa like dan share ya. Inilah nama pemain muda yang lolos dalam program Garuda Select Jili 3. Setelah melewati seleksi panjang, tim Garuda Select Jili 3 akhirnya menemukan komposisi yang pas. Ada beberapa nama yang terpilih untuk berangkat ke Eropa. Para pemain ini akan mengikuti latihan hingga Mei 2021. Tujuan dari latihan ini untuk mengembangkan talenta-talenta pemain terbaik Indonesia melalui kesempatan untuk berlatih secara intensif di Eropa. Kami memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik terhadap masa depan sepak bola Indonesia melalui program Garuda Select yang sudah kami mulai sejak 2018 bersama PSSI, kata Mirwan. Berikut adalah nama-nama pemain Garuda Select Jili 3. Yang pertama ada Wahyu Agung Derajat Mulyono, yang kedua ada Hoki Caraka, yang ketiga ada Frezi Al-Hudaifi, yang keempat Igusti Made Rendi Sanjaya Putra, yang kelima Muhammad Faqih Maulana, dan yang keenam ada Novel Junior Iskandar, yang ketujuh ada Krisna Sulistia Budianto, delapan ada Adri Ari Dogiovani, sembilan Ridwan Ansori, 10 Dustin Pratama Bramantio, 11 Iputu Dipa Yogi Arta, 12 Rido Syuhada Putra, 13 Danielna, 14 Kakang Rudianto, 15 Rafi Asrul, 16 Fernando Pamungkas, 17 Edgar Amping, 18 Ibnu Murarak, 19 IGD Aditya Juli Antara, yang ke-20 ada Muhammad Faiz Maulana, dan yang terakhir adalah Rocky.